So kali ini kita akan standardize. Betul, yang dulu tu tak adil. Tak adil. Yang ada orang cakap tak adil sangat. Betul. Ada 20, ada 30, ada 10. Ya, yeah, saya ada 50. Yeah. So tak adil. Betul, tak adil. Tak adil. Kali ini kita nak buat tidak sama. Kita nak standardize semua orang punya targeted on the list. Nak jadi semua adil. Nak jadi semua orang sama punya target. Saya nak atur kali ini. Saya nak aturkan kali ini. Setiap orang akan setiap ada. Akan ada. Berapa? Dapat 20 outlet sahaja. Tak lebih, tak kurang. Tak terlebih, tak kurang. Okay. Suka tak? Boleh tak semua? Boleh. Suka tak? Suka tak semua? Syok tak? Suka? Suka. Suka lah. Suka? Syok sikit. Kedua. Kita punya insentif ni. Sesama saja. Yang last time kita insentif. RM RM200 bila you achieve 80%. Dia punya targeted outlet list. Maksud dia 20 outlet you kena 16 outlet sekurang-kurangnya. Oh, daripada 20 tu lah. 80%. Daripada 20. Yang you akan dapat RM200 insentif ini. Kalau 15? Oh, tak boleh, tak kena. Kalau 15, mesti 16. Sekurang-kurangnya kena 16, 80%. Kalau 17? Tak. Boleh dah. Boleh. Lebih kena lebih 16 saja mah. 16 ngam-ngam kena saja. Cukup. 17? You suruh lebih. Tak payah, tak perlu. Tak payah. Okey. Yang ada satu yang cakap tak perlu. Okey. Bagi saya bagi tahu nombor ketiga, kenapa you nak buat lebih lagi? Wah, kenapa pula? Dia bayar 16 saja. Yes. Okey. Kali ini kita ada Top Salesman Award. Top bagi salesman Top Salesman. Pula. Salesman kita banyak. Kita semua pun boleh buat. Tetapi tetapi kita nak tiga salesman yang terbaling baik untuk pasaran. Mana terpaling pula? Yang paling baik. Yang paling baik untuk sasaran Winston Capsule ini. Yang so, kita akan pilih yang terbaik satu Malaysia. Untuk semua. Tak, kita bagi distributor sendiri satu Malaysia. Satu distributor. Satu distributor. Satu Malaysia, tiga orang saja dah. Tiga orang. Yang terbaik. Tiga orang saja. Sini berapa orang saja? Satu Malaysia berapa orang dah? Yalah untuk kawasan kita saja. Kawasan kita lah. Oh, kawasan kita sajalah. Untuk kawasan kita saja. Oh, tiga. Tiga orang saja. Okay. Dan tiga orang ini akan dapat lebih mia RM500 untuk top salesman. Tiga-tiga. Tiga-tiga dapat. Nombor satu, nombor dua, tiga. Sama saja. Sama saja. RM500. Okey. Oh, RM500. Bagi saya ulangkan yang tadi saya bagi tahu. Pertama, number of targeted outlet list. Kita akan sama. Tak ada lebih, tak ada kurang. Semua orang sama. 20 outlet saja. Nombor dua. Salesman melebih 16 outlet ke atas akan automatik dapat RM200 insentif tu. Okey? Faham semua? Faham eh? Okey. Nombor tiga. Kita kali ini ada top salesman. Top salesman tiga ruang tu akan terpilih dalam kawasan. Akan terpilih dalam kawasan kita. Dengar. Top salesman akan dipilih. Akan dipilih. Daripada kawasan distributor kita. So, Ini maksudnya lebih banyak peluang nak menang. Lebih peluang nak dapat dia. Tiga orang ni akan dapat RM500 seorang. Okey, di sini akhir sekali I nak minta semua salesman bekerja sama untuk mencapai ini distribution drive ini. Dan kalau ada apa masalah, you boleh jumpa sama saya. Kalau apa-apa soalan nak tanya, boleh tanya juga. Tak ada. Sekian.